Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi dengan petani sejati di jumpa lagi dengan petani sejati di Pila Pedang Naga ini, teman-teman. Dan di sini saya menanam berbagai macam sayuran ya, untuk kebutuhan konsumsi sendiri keluarga terutama. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman teknik saya yang terbaru, terupgrade, yaitu teknik bertanam labu dengan sistem vertikal kultur. Ya, vertikal itu ke atas, kultur itu budaya. Jadi kita budayakan labu itu menjalarnya ke atas, tidak ke samping. Kenapa? Karena kalau ke samping kan mengganggu tanaman lain, ya kan? Sehingga tanaman-tanaman di sekitarnya kan tidak akan bagus, karena kan tergerayangi seperti itu. Apa tergerayangi itu? Ya terganggu lah. Jadi kita budayakan ke atas menjalarnya. Di samping itu, karena lahan pertanian saya atau tanah yang saya miliki kan terbatas, teman-teman. Jadi di samping labu itu bisa kita menanam tanaman lain, sementara sulurnya batang daripada labu-labu itu kita arahkan ke atas. Nah, seperti apa teman-teman, supaya tidak terlalu panjang ngabacot, langsung saja saya tunjukkan labunya seperti ini, teman-teman. Nih, bisa dilihat ya. Nah, dari bawah ini adalah tanaman labu tuh. Ya, ke atas, ke sana, memanjang ke sana, bisa dilihat ya, itu tanaman waluhnya. Coba kita perhatikan dengan seksama, bisa dilihat ini tanaman waluhnya tuh. Ini sekitar usia 1 bulan, teman-teman. Tuh, subur-subur ya. Kemudian kita arahkan ke atas menggunakan itu ajir, kalau saya menyebutnya itu, atau tajuk atau apalah, pagar ke atas seperti itu, sehingga dia mengarah vertikal ya. Jadi seperti ini. Nah, ini batangnya saya arahkan ke atas. Mami pegang. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud vertikal kultur seperti yang saya jelaskan di muka, jadi diharapkan nanti semua batang atau daunnya itu akan ke atas sampai ke sana ya, mengarah ke langit ketujuh. Dan nanti insya Allah, mudah-mudahan harapan kita, buahnya itu kan akan bergelantungan di sini. Kemudian untuk memperkuat ini kan, coba bisa lihat, ini kan masih bergoyang-goyang ini, karena kan belum saya cor itu. Rencana 2-3 hari lagi dicor lah, supaya kuat ya kan. Semua kesana kita cor supaya kukuh, nanti buahnya tidak membuat rubuh ini kan. Karena buah waluh itu, buah labu itu kan cukup berat ya, untuk ukuran buah-buahan sekitar 1-2 kilo barangkali. Kalau saya menyebutnya waluh ya, waluh labu atau waluh. Ada banyak jenis, seperti di konten sebelumnya pernah saya tunjukkan, saya memiliki 4 atau 5 jenis ya. Silahkan dicek, videonya ada di deskripsi lah saya masukkan, silahkan dilihat. Nah, ini yang di sini saya nanam sekitar 40-50 batang, teman-teman. Jadi yang sudah agak bagus, arti kata sudah tumbuh merambat ke atas, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu lagi mulai berbunga, itu sebelah sana. Ayo kita lihat ke sana, ikuti saya. Nah, teman-teman, Anda bisa lihat itu di belakang saya tuh.
di samping saya ya, itu sudah tingginya sudah 1 meter kurang lebih itu, dan semua itu labu. Sebelah sini juga ini saya nanam sekitar 50 batang, jadi satu lubang itu ada yang 3 biji, ada yang 2, ada yang 4, tidak menentu. Nah, jadi buat teman-teman silahkan mencobalah teknik ini. Karena apa? Karena kita bisa, karena banget aing, karena kita bisa memaksimalkan lahan ya. Di sampingnya kan Anda bisa lihat itu, saya baru nanam bayam teknik persemaian dengan perut kelinci. Sebelah sininya juga lihat nih, di sampingnya kan saya nanam kacang tunggak nih teman-teman. Jadi si batang labu ini kan tidak kemana-mana, tidak menjalar di bawah secara horizontal, melainkan vertikal ke atas. Kalau ke atas kan tidak ada tanah ya, ke atas. Nah, seperti ini ke atas semua, seperti itu. Nah, kenapa saya mencoba seperti ini? Karena beberapa bulan yang lalu, dan videonya silahkan Anda cek di sini, itu merayap atau menjalar ke atas sampai ke rumah kan, ke pila itu, sampai ke kemana-mana seperti itu. Nah, maksud saya dengan teknik seperti ini, dia bisa terarah dan terukur, arti kata bisa terjangkau oleh kita dalam hal pemanenan kelak ya. Karena kan kalau cuma tingginya sekitar 2 meter ini kan, saya punya ijan tangga segitiga itu yang pernah saya perlihatkan untuk mengambil apa, memanen cipir ya, kan mudah seperti itu. Nah, bagaimana hasil daripada teknik vertikal kultur ini? Ya, kita tunggu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ke depan, karena kan labu ini sekitar 3 sampai 4 bulan baru bisa dipanen. Dan silakan dicoba, Anda punya lahan sempit, pergunakan teknik vertikal kultur ini supaya kita memaksimalkan tanaman di lahan sempit. Oke? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.